harus silaturahmi gali kita saudara muslim. Hadis aja kan 3 hari terus itu lewat dari 3 hari keduanya dosa. Jadi harus memperbaiki hubungan. Tapi ada hari ini kado juga nggak mungkin? Nyiapin kado? Aku belum tahu ya kan. Jadi nggak lagi kita nyiapin kado, dibilang kita mau nyobok lagi nyobok dia. Iya nanti dibilangnya timing apa gitu, enggak. Ucapan doa aja. Tapi hari ini couple. Hari mana Mas Beler mana? Siapa? Halo. Bare, couple ini bare. Warna senada. Bajunya nih. Senada nih. Janjian atau gimana nih? Lagi ada tema apa nih hari ini? Coklat-coklat nih. Coklat-coklat. Apa? Bare, surat terbuka kemarin gimana Bare yang di Instagram? Iya. Bare, surat terbukanya minta maaf ke virus seperti apa sih kemarin? Siapa yang bilang itu surat minta maaf? Ulang tahun. Ulang tahun, ulang tahun. Iya, ya. Ya, itu gimana? Katanya netizen bilang itu pencitraan, Bare. Gimana tuh? Ya, sesama umat Islam, kita harus saling mendoakan. Ketika seseorang berulang tahun, kita ucapkan hal yang wajar lah sama umat Islam. Gak ada hubungannya sama kasus. Islam itu indah. Islam itu indah, Islam itu damai. Oke, mungkin tidak ada tanggapannya. Aku belum tahu. Kita nggak mengharapkan ada tanggapan apapun. Yang pasti kita mengucapkan hal yang indah. Iya, kalau itu kan tanpa harap. Dapat, tapi dapat kabar. Dapat kabar dari mana sih virus ulang tahun? Kenapa? Tapi tahu dari mana sih virus ulang tahun? Dari keluarga yang besok. Caca. Jangan lupa subscribe ya.